Merebu-rebu kabutuh jeng daharen di sayagakan ku aparat Polres Cimahi Kodim 0608 Cimahi turta Yayasan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI Poe Jumaah Nu Anjar Kaliwat. Rombongan anu marawa kabutuh pokok jeng daharen saharita di daregdeg ku masyarakat. Nalika anjog ke Jalan Gandawijaya Cimahi, rombongan Polres Cimahi Kodim 0608 Cimahi jeung Yayasan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI anu mawa sembako jeung dahareun saharita dibagiakeun ku warga. Masyarakat anu geus teu salabar ngantri kawas anu parohoeun kana social distancing salaku tarekah nyegah sumebarna COVID-19. Kapolres Cimahi AKBP M. Yoris Maulana nandeskeun eta prak-prakan ngabagikeun sembako jeung dahareun teh saraku kahaat ka masyarakat anu kapangaruhan kumaha buna sasalan corona atawa COVID-19. Cimahi dan juga Kodim Cimahi kita mendapatkan bantuan dari PSMTI Jawa Barat sebanyak 1000 paket makanan dan kami juga baik dari Kodim maupun Polres menyiapkan paket makanan serta beras sebanyak 500 paket. Hari ini kita bagikan bersama saya Pak Dandim Cimahi dan juga Paguyuban PSMTI Jawa Barat membagikan kepada masyarakat kita yang memang saat ini membutuhkan baik makanan, beras, dan lain sebagainya. Reana warga nu ngadaregdeg bari pahibut ngabalukarkeun prak-prakan ngabagikeun eta dahareun jeung sembako teh dieureunkeun. Satuluyna petugas ngabagikeun eta dahareun jeung sembako ka Cisarua tur padalarang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.